Sebanyak 35 pasien COVID-19 yang menjalani karantina di Wisma Atlet Pacitan melakukan pemungutan suara. Dengan menerapkan protokol kesehatan, petugas KPPS mengenakan baju hazmat dan berada di luar ruangan. Petugas KPPS 12 lingkungan Teleng Kelurahan Sidoarjo Pacitan yang berada paling dekat dengan ruang karantina bertugas melakukan pemungutan suara. Dengan menggunakan baju hazmat, tiga orang anggota KPPS 1, Komisioner KPU Pacitan dan dibantu dua tim medis Wisma Atlet melangsungkan pemungutan suara. Satu persatu pasien dipanggil sesuai dengan daftar pemilih tetap. Setelah menandatangani kehadiran, seorang petugas mengambil surat suara dari ketua KPPS yang berada di luar ruangan. Setelah memberikan surat suara, pasien menuju bilik suara, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara khusus yang terbuat dari styrofoam. Pemilihan di Wisma Atlet tersebut berlangsung sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Terlambatnya waktu tersebut, lantaran proses pemilihan di TPS 12 lingkungan setempat baru selesai pukul 13. Hingga pukul 14.15, proses pencoblosan di Wisma Atlet baru selesai dilaksanakan. KPPS penyelenggara ini meminta bantuan kepada petugas kesehatan untuk membantu jalannya pemungutan suara ini. Nanti para pemilih sudah kami siapkan bilik khusus di sana yang akan dilayani oleh para petugas kesehatan yang sudah kita koordinasikan. Saat ini masih ada 42 pasien yang menghuni Wisma Atlet, namun hanya ada 35 warga yang masuk dalam DPT. Jumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Pacitan secara akumulatif sebanyak 247 orang, sembuh 348, meninggal 15, dan yang masih menjalani karantina sebanyak 64 pasien. 42 pasien menjalani karantina di Wisma Atlet, 7 pasien di Rumah Sakit Dr. Darsono, dan 15 pasien menjalani karantina mandiri.